Ratusan anak-anak di Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, berkumpul di jalan desa dengan menggunakan pakaian adat dan mengikuti permainan gansing. Oleh warga Sumbawa, permainan tradisional seperti ini disebut Ramake. Kegiatan yang digelar pemuda Desa Lenangguar ini dilakukan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional ini. Ratusan anak-anak dari semua sekolah di Lenangguar ini berkumpul di jalan depan balai desa dan membawa gansing atau pake dari rumah masing-masing dengan aneka bentuk dan warna. Karena permainan ini jarang dilakukan, banyak dari peserta ini yang tidak bisa memainkan gansingnya dan tidak berputar di atas aspal. Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan, Ramake pada zaman dahulu dimainkan oleh masyarakat khususnya anak-anak sebagai permainan sehari-hari. Namun seiring kemajuan teknologi dan banyaknya permainan anak-anak dengan teknologi modern, menjadikan Ramake kian langka dan hampir punah. Menurut Abdullah, Festival Tebamurin ini digelar dengan aneka kegiatan budaya lokal untuk menghidupkan kembali adat istiadat dan tradisi warga suku Sumbawa. Permainan rakyat dari zaman dulu, pada saat selesai panen, ada kegiatan seperti itu. Keadaan kondisi sekarang ini, masyarakat itu tidak kegiatan sambil remake, ini remake. Melalui kegiatan seperti ini diharapkan bisa melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Sumbawa. Dari Kabupaten Sumbawa, Irwan Taliwang, KTV.